Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling mahal, nikmat yang tidak bisa dibayar harganya. Untuk selalu kita ingat nikmat menghirup udara segar ini, semoga semakin membuat kita semakin bertauhid, bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Kali ini saya akan membuat video tentang pertanyaan pemahar banyak ya. Bagaimanakah cara memikat wanita dalam 60 detik? Atau bagaimana cara memikat wanita langsung suka gitu ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe. Anda klik dua kali itu gratis dan lonceng notifikasi untuk update dan berlangganan tentang hal-hal yang jarang dibahas oleh orang di Nusantara tentang ilmu benda bertua, ilmu kebatinan, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta dan yang lain-lain. Pertanyaan ini banyak saya terima dari WhatsApp ya, baik yang konsultasi ataukah teman-teman yang menanyakan Nusantara, banyak ya. Jadi saya ingatkan juga bahwa jadwal saya chat itu dari Senin sampai Sabtu, minggu libur itu dari jam 8 sampai jam 6 sore, pengiriman dari jam 9 sampai jam 10 malam. Dari jam 9 sampai jam 9 malam untuk pengiriman paket. Jadi kalau yang hari Minggu kalau tidak dibalas juga saya minta maaf karena saya juga butuh istirahat dan sebagainya. Dan di hari-hari biasa itu telat balas karena untuk urus pesanan pelanggan dan untuk packing, untuk balas yang lain dan sebagainya. Jadi mohon harap dimaklumi. Pertanyaan ini saya buat video karena permintaan ya. Permintaan biasa saya bikin video kalau sudah ada sekitar lebih 20 ke atas orang yang meminta untuk membuatkan video gitu. Bagaimanakah cara memikat wanita dalam 60 detik atau langsung suka? Jawabannya tidak ada ya. Jawabannya tidak akan mungkin bisa ya. Jawabannya kalau ada yang membuat video seperti penjelasan itu 60 detik, 1 menit, 5 menit, 1 jam itu tidak ada. Kalau 1 jam mungkinlah kalau Anda pinter mempengaruhi bagaimana cara mempengaruhi si perempuan itu pun, kalau si perempuan ini modelnya sangat gampang tersentuh atau sangat gampang kena untuk dirayu, model-model yang teman dirayu. Untuk 60 detik itu belum ada. Jadi yang bikin video-video di YouTube 60 detik, 1 menit, 5 menit dan sebagainya itu bohong semua ya. Jadi Anda tidak usah percaya, itu iming-iming yang bisa membahayakan Anda, ekonomi duit Anda untuk memaharkan barang ke mereka itu nanti tidak akan ada efek. Makanya di penjelasan tentang benda-benda bertua yang khusus pengasihan atau ilmu-ilmu amalan yang saya berikan atau jelaskan di video YouTube, bahwa semua ilmu itu bertahap ya, kenanya tidak ada langsung cedes langsung mau ya. Kecuali perempuan itu gampang dirayu, mudah dirayu, dan Anda orang kaya bawa Lamborghini, bawa Kawasaki Ninja di kampung, Anda rayu orang yang biasa yang gampang mudah dirayu, itu mungkin, sangat mungkin ya. Tapi untuk yang Anda mau yang levelnya tinggi, bagus, cantik dan anak, anak-anak yang memiliki karakteristik banyak yang mau sama dia tapi jutek ataukah dia cantik. Nah, itu butuh tahap ya.
Bahkan ilmu hitam pun tidak ada yang mampu 60 detik, itu bohong ya. Semua itu ilmu hitam pun dia butuh tumbal, dia butuh kasih makan si jin untuk bagaimana mengenai si target dan sebagainya. Bahkan orang bisa melakukan, biasanya kalau orang dengki ketika diri tolak terus menerus atau pernikahannya tidak jadi menikah karena gagal tidak direstui orang tua, orang yang balas dendam itu bahkan bisa tembus sampai 1 tahun baru bisa karena si perempuan tidak menikah-nikah ya. Itu ya, sihir yang membuat orang tidak menikah. Dan itu pun butuh berulang-ulang dan kerja keras dan bertahap. Itu hitam, ilmu hitam. Nah, kecuali kalau Anda punya Lamborghini. Lamborghini, Anda punya mobil supercar, Anda orang yang super kaya, kaya raya. Anda mendapatkan cewek yang cantik. Cantik pun itu pun yang sedikit nakal. Anda bisa dapat ya mungkin setengah jam Anda sudah dapat. Karena dia lihat Lamborghini Anda, dia lihat mobil mewah Anda, dan dia lihat uang Anda. Itu mungkin. Kalau Anda punya Lamborghini, Anda punya perusahaan besar, Anda punya mobil-mobil mewah, apalagi mobil-mobil yang buatan luar negara yang supercar ya, itu sangat cepat. Tapi baiknya untuk teman-teman Nusantara yang hidup sekedarnya atau sederhana atau lebih sedikit, ini Anda harus hati-hati dengan orang-orang yang menjelaskan bahwa bisa menggunakan pelet itu dalam 5 detik, 10 menit, 5 menit, 60 detik, itu tidak akan mampu, itu bohong. Anda harus hati-hati ya. Semua hal yang instan itu tidak bagus ya. Saya pun menguji benda-benda pusaka saya itu dengan tirakat yang sangat lama dan membutuhkan ilmu-ilmu yang harus diijazah, dan dari ilmu-ilmu amalan dari Al-Qur'an Nur Karim yang memiliki energi kuat untuk penjagaan baru bisa diuji. Tidak bisa sekedar langsung instan apapun itu ya. Jadi video ini saya buat karena banyak pertanyaan. Bang, kasih amalan yang gimana saya melihat cewek langsung tergila-gila. Tidak ada yang seperti itu. Semua butuh tahap, proses. Kalau seperti itu, ya Anda bisa amalkan ilmu itu langsung ke artis yang Anda suka, langsung mau. Itu tidak bisa, butuh proses dan ada ikhtiar zohirnya. Seperti itu ya. Ada ikhtiar zohirnya, butuh proses. Dan sistem kerja pun, amalan-amalan yang melalui Al-Quran yang saya jelaskan itu hampir mirip seperti kerjanya bisa dibilang santet, mirip dengan santet sihir atau ilmu pelet yang dari kalangan hitam. Tapi ini murni menggunakan ayat-ayat Al-Quran tanpa campuran apapun, tanpa intinya ilmu-ilmu yang saya jelaskan itu sebenarnya doa, doa dan ilmu-ilmu pengasihan tingkat tinggi dari Al-Quran. Dan itu adalah doa kepada Allah sebenarnya poinnya. Tata caranya pun sangat syariat dan tidak ada cara-cara yang dimana ada terselubung niat jin ataukah mau mengikut di ilmu itu, tidak ada. Saya sudah menguji dan melakukan riset tentang ilmu yang saya amalkan atau yang saya bimbing kepada teman-teman pemahaman Nusantara. Jadi jangan mau tertipu. Ya, saya membuat video ini cara memikat orang 60 detik itu bohong. Ya, saya per-peran aja, saya tidak ada istilah ngerem-ngerem, memang begini adanya. Jadi apapun, khususnya pemahar-pemahar yang memaharkan benda untuk pengasihan itu sangat banyak kepada saya. Banyak yang cepat berhasil, banyak yang membutuhkan proses. Yaitu tergantung dari pribadi ataukah Anda fokusnya mentawasulkan dan sebagainya. Ya, jadi itu bukan dibenarnya, tapi amalan-amalan Al-Quran yang sebenarnya adalah doa yang Anda lakukan. Doa-doa yang ditirakatkan di benda itu yang semoga Allah selalu mengijabah. Itu semua kehendak Allah, mau diijabah atau tidak. Yang penting kita ikhtiar dan benda itu memang memiliki energi. Seperti itu penjelasannya. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada ya yang seperti itu. Ini pertanyaan 20 ke atas jumlah teman-teman yang chat di WhatsApp saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.